sama bawa ketepet sama. Duit sih murah sampean. Ora duwe. Ora dadi. Nek nambah terus. Wong kutok ora gising, aku desa duwe. Ya wis sih murah nang sangsar. Sangsar iki wong sangsar. Kuwi arep apa? Polsek terbet. Polsek Polres kali. Karang gawe Polres. Polres. Ana Jo. Pelaku mana Jo? Tolong Jo. Iya, pelaku mana? Pelaku bayar kono. Ente melaku baik, kata dulu nih, kalau nanti ketilang. Ente kan adalah apa, men? Waduh, dunia akhirnya senani malaikat malah hidang nih, kok. Oh, ini aja ya, gampangnya ya. Mir, set, ojo ngomong dompet nih, kok. Rungan nih. Awamu kita tilang. Asyik. Ini lihat tuh kamera. Wah, mau ngawur nih, mau buang-buang duit lagi. Langgaran lo. Kenapa tadi mau nyogok petugas? Orang apa? Orang-orang penyogok, orang KTP, orang SNK. Gimana maksudnya apa? Coba pakai bahasa Inggris bisa nggak? Orang tua. Masnya asli mana ini? Asli Wong Brebes. Wong Brebes. Brebes yang ini. Ngomong Brebes, kan orang lancar tuh denger aku. Brebes ini ngalun-alun. Begini, SIM-nya belum ada, SNK-nya juga nggak ada. SNK-nya kan ketinggalan, SIM-nya belum punya. Iya, SIM-nya belum punya. Apalagi SIM-nya belum punya. Kalau misalkan di ketentuan pasal 281, ini dendanya 1 juta loh. Iya, gimana? Iya, makanya belum punya surat izin mengemudi, jangan dulu bawa kendaraan. SNK-nya juga, sekarang kami tilang, apa yang harus kami tahan? KTP. Buat apa KTP-nya, Mas? Buat diplomasi, karena mereka berdekat. Iya. Agak kecil. Wah, ini dong. Orang pasang motornya mau disuai-suai. Suai itu apa? Sampai-sampai. Ngerti nggak, sampai-sampai. Makan tuh aman deh. Tahu dari mana ini bisa bakal disobek? Ini yang diambil nggak? Ini apa? Siapa mau saya bilang? Siapa tahu mau saya bilang? Jangan lagi nyogok petugas ya. Oke. Jangan oke-oke aja, bener ini. Ini bawa kendaraan juga harus pakai SIM. Akhirnya kami pun terpaksa melakukan tindakan tegas dan menahan motor tersebut sementara sampai pengendara tersebut bisa menunjukkan surat.